街中を歩くはずないからな。うん。Kita kasih apa lagi nih? Parcel kemarin udah. Power. Apaan? Kedengaran gak suaranya? Masa
Iya. Apa tuh? Dapat pinggisan berhadiah tuh. Eh. Kan nomor kita dijual. Kita pernah ngisi pulsa atau kita pernah punya kontak siapa gitu. Pas orang lain kena, ya, itu data kontaknya kan pasti dapat tuh. Nah, dari situlah mereka bisa dapat nomor kita. Kalau satu orang kena ya bisa nyebar ke yang lain. Misal teman kita kena gitu. Nah, itu data kontaknya kena curi. Nah, nanti disebarin lagi itu dari kontak yang dicuri. Satu kena bisa nyebar loh kayak MLM atau virus gitu. Nah, satu kena yang lain nyebar gitu. Tinggal di blok aja tuh. Spam domain mana lagi ya? Ah, silakan. Ini hari apa sih? Oh, Selasa. Hei, dana pelajar. Aduh, kita lihat dulu. Pan 18156614.
Okay. Lumayan ini. Okay. Wah, ini bagus ya. Substatnya bagus banget. C3, woi. Dana pelajar tapi C3. Waduh, ini pasti sekolah elit. Sekolah swasta dan elit ini ya sekolahnya ini. Enggak pink C3 artefaknya juga bagus ya sudah gitu. Aman lah ini, tinggal dimaksimalin aja levelnya udah. Ya ini kan. Dari kemarin ya ini itu terus. Mana artefaknya ini? Masukin artefaknya. Kapan-kapan. Halo. Levelnya naikin sampai minimal ini pasifnya semua dibuka. Artifak sih, ya apa itu? Pakai yang baru itu loh, itu bagus loh. Atau kalau mau buat di build DPS juga silakan. Pakai Crimson atau pakai itu, pakai Golden Troop, dua Golden Troop sama dua Crimson. Oh iya, di band. Di Atmos bagus, biar sama dengan yang di trailernya. Hah? Lama apa nih? Apa itu 209 server mana lagi itu? Pakai apa? Itu paketnya express atau regular? Atau jangan-jangan ekonomi? Ini cepat tergantung sih. Yang cepat itu yang yes, yang itunya, yang Gen A yes-nya. Wah, ini bagus nih. Oh. Yang warna ungu bagus ya. Kalau bisa nih yang warna ungu tuh bagus tuh. Nah, ini yang warna ungu bagus nih. Dapat talent yang merah, ungu, atau hijau.
Kalau yang perlu merah ungu hijau sih. Kalau kalau dari saya ya. Kalau murah sih gampang lah nyarinya. Paling cepet itu GNAS, atau kalau ada yang ini, kalau kalau kurir lain yang ada versi ekspresnya harusnya sih cepet ya, tapi mahal juga sih. Ini Selasa ya harusnya. Kalau Selasa itu kan ini. Nah iya, saya mau kronin Benny. Xiangling, Xiangling juga Selasa nih. Nah, sama lah gitu. Belum. Ini yang ini ya. Ganti dulu. Ini biar sini. Ini biar sedih look. Nah. Belum ada CLD waktu itu. Xiangling itu versi 1. CLD itu 1.1. Gak aneh sih, Kazuha aja materialnya dari Liu. Bosnya dari bosnya Inazuma, talonnya dari Liu. Ya belum dong. Ger. Oh ya sangat. Sudah diadopsi sama Bedo.
biasalah itu. Dari tahun lalu juga kayak gitu. Gak tau lah ya. Kayaknya enggak deh. Harus ganti ini, ganti manajemen deh. Harusnya kayak ini, yang kayak di main di main sama Honkai. Honkai sama Genshin beda orang itu penanggung jawabnya. Walaupun satu induknya sama-sama diindukin sama Dawei, ya bawahannya beda. Yang diamanahin tuh beda orangnya antara Honkai sama Genshin. Gak tahu siapa namanya. Gak pandai. Pakai sosmed khusus mainland itu. Halo. Kapan? Kebetulan aja tuh. Habis itu gak bisa lagi. Perlu di demo kayak ini, kayak Zhongli versi 1 dulu. Biar bisa revolusi. Kan Zhongli-nya jadi makin OP gara-gara di demo dulu. Gimana? Gimana?
Malah habis staminanya. Ya, ini domainnya sangat tidak mendukung. Prosesi The Garden kalau punya Ayaka, punya Wiro, enak. Ayaka kan gak perlu cooldown buat infuse, Wiro juga enggak. Ini selamat sih ini habis magi itu cooldown sabar itu. Tapi cooldownnya harus channel ya, jangan jangan C1 atau apalagi C6 ya. Dulu pas masih versi 1 kah? Itu spiral abyss ada ini loh, ada debuff cooldown loh. Versi 1 versi 2 kalau enggak salah masih ada. Ada debuff cooldown, debuff energy. Ada share call kayak di Dragon Spine. Sok kesamaan.
Visi mundur. Sokes ini, sokes reckless palat. Cukup mana ini? Oh kurang. Eh. Spam lagi, kemudian cukup. Bisa tiga ini. Tiga condens. Semenjak nyenggol Sucros menjadi NPC paling dibenci setepat. Sesuai C6 gimana? Mana ada? Udah kita di senggol. Sucros di senggol sampai jatuh. Kerasukan pedang ini dia. Kerasukan pedang ungu lagi. MC saya tidak terbuild. Bentar, saya mau pakai apa ya? Nih Toma. Nih Toma. Buat super sih. Si Neymar. Thank you.
Eh, mulai kelewat. Mana ya? Nama tempat tujuh, ya. Nah, baru dapat sekali. Ah, ini pas nih. Semua ini masih WNM atau WNI ya? Atau sudah memang menetap di sebagai WNI ya? Siapa tahu map ini map ekstra di konten ya? Dan lagi-lagi akibat keisengan emaknya Clay nih, pasti nih buat hibur anaknya.
kayaknya bakal dalam air ya. Dunia dalam air ya. Kan sambil sambil diajarin. Nah, ini kan bisa crowd. Setelah sekian lama ya. Ini nanggung apa terus di bonus attack-nya 119%. 120 ngapa? Jadikan Archon Pyro. Nah, nanti tinggal Xiangling ini. Kalau Xiangling masih level segini, nanti Jumat nih. Besok itu Rabu. Rabu itu siapa ya? Oh, nggak salah ini. Nah, besok si Singkyu aja nih. Tinggal nunggu ya. Ini siapa nih? Ini. Xiangling bulan ini. Banner ini sih tinggal beli di toko payment. Kalau bannernya siapa ya? Shenyun, ya, yeah. Oke okay, ini deh, oke okay, gold, Rabu sama Sabtu, Gaming Senin. Maharnya udah siap kan? Nah, itu dulu lah.
Ganti akun dulu. Wah. Wah. Ini yang paling males. Tepetnya belum selesai. Ah, baiklah. Sepertinya di skip saja event yang ini untuk akun ini. Kita langsung ke mager mau ngejain. Tipe 1, tipe yang pertama tuh belum loh. Gue malas. Liburn aja lah. Karena sudah sepuh jadi mau ngapa-ngapa gitu capek, lebih cepat capeknya daripada semangatnya. Nah, ganti akun lagi. Eh? Timuta B5 sama Yelan sih ya. Yelan Zhongli. Bentar, ganti akun lagi. Ini di HSR itu kita bisa ganti akun langsung ini, langsung pindah gitu, nggak perlu login lagi. Harusnya Genshin juga nerapin yang sama gitu kan, demi kemudahan. Ini akun siapa ini? Sekarang tim Huta B5 Zhongli Yelan sih. Satunya siapa ya? Dia katanya tim Huta B5. Sementara Shinkyu itu B4 tapi rasa B5 gitu. Kalau masuk Kes bisa sama Mona. Kalau Kokomi berarti hutangnya
sehat walafiat. Oh iya, Furina ya. Iya, iya Furina. Burungnya. Yang punya Furina. Saya punya Furina tapi enggak ada Furina. Biar cepat itunya sih, biar cepat dapat buff utamanya sih pakai Furina ya. Furina ya lan Zhongli. Nah. Aman lah tuh. Tim B5 tuh. Nah, kalau ini bisa langsung. Zhongli ini Chen. Agak lain deh. Bisa langsung teleport ke situ, masih jalan dulu baru nanti ada teleport langsung. Kalau dengan kondisi karakter yang sekarang enggak kayaknya. Paling di akun lain. Bukan di akun utama. Di 2.0 kan ada ya kak. Tetap saya bakal pilih Ayaka. Waifu tetap nomor 1 dong. Metanya nanti-nanti aja. Ayo kan pas kan udah dapat. Misal 21 20-nya saya skip. Oh,
Jadi masih lebih, jadi primo buat Ayaka bisa lebih banyak. Eh, demi waifu loh. Dua enam itu bukannya si Ayato muncul loh. Kalau Ayato sama Ayaka satu banner, ah. Ini pilihan yang sulit ya, karena dua-duanya mau pasti saya full. Dua lima tuh ya, ye. 26 ya toh. Dua tujuh ada Yelan, ada Hezo. Eh, Hezo itu 28 aja. Untuk Cookie, ini. Kalau Ayakanya 21 tetap bakal di skip 20 nya. Kalau di 16 kan udah habis buat ini, buat Kazuha. Enggak. Dua amat bang. Mundo sama Liu ya aja. Dragon's Fan belum ada tuh 1-0 tuh. Mundo, Liu Wei. Tapi itu belum ada Child. Enggak. Lebih awal. Ngeset kalau enggak 1-2 ke 1-3 gitu. Atau 1-4 itu udah mulai ini Imlekan. Imlekan Genshin. Kalau enggak 1-2 1-3. Kalau saya dapat Zhongli itu sebelum Dragon's Fang. Zhongli 1-1. Iya. Zhongli itu setelah Childe. Abis itu ada Ganyu. Inazuma belum. Inazuma 2-0. Yang mana tuh? Bentar, saya lihat itu dulu. Tentang
Saya itu ada buat dulu tuh ada buat rangkuman. Eh, 16, 16 masih belum. Itu di 26. bukan 26, 28. Bukan 26. 28. 16 itu golden apple pertama. 28 golden apple yang kedua. Itu yang ada domain Mona, domain Kazuha, domain Xiangling, sama domain satu lagi siapa ya? Lupa. Ada empat itu. Ada empat domain karakter. Itu di 28. Kalau 16 itu golden apple pertama. Itu yang itu masih ini masih pulaunya masih tenggelam loh. Pas 16 itu nunggu sehari-hari loh. Nanti pulaunya baru muncul-muncul satu-satu. Ini satu-satu. Childe sama Zhongli. Childe, Zhongli, Xinyan, Diona. Ini 1-2, 1-2. Dragon Spin 1-2. Berarti Imlek kan pertama tuh 1-3. Albedo sama Ganyu. Nah, Imlekan pertama nih. Xiao sama Utau. Ini nih sebenarnya Xiao, Keqing, Utau. Di sini di versi ini Keqing jadi limited. Masuk ke banner limited kekingnya. Gak ada. Ini sama ini senjata primordial semua, senjata hijau semua ini. Kan cuma Xiao tuh. Itu aslinya ada Hutau. Cuma Hutau enggak ngeliatin. Hutau enggak di highlight. Soalnya tema Hutau itu enggak itu bertabrakan sama tema Imlekan. Imlekan di Genshin. Jadi tema lantern itu bertabrakan sama tema Hutau yang temanya pemakaman, kuburan gitu. Arwah-arwah itu tabrakan. Makanya Hutau enggak di highlight waktu itu. Yang di highlight cuma si Xiao-nya doang. Ini 1-4. 1-4 win belum pertama. Riran Venti, Riran Childe sama Rosaria. Rosaria baru.
Ini pesta mondo pertama di versi 1. Oh iya, event apa tuh? Story B4 ini baru keluar di 1.4. Pertama kali habis Herald. Nah, 1.5 sudah. Riran Zhongli sekalian story 2 nya Zhongli ini Azdaha. Saya lupa itu chapter 2 yang prolognya itu entah di 1.5 atau 1.6 itu. Udah, 1.5 udah. Tuh 5 sudah dibuat lebih OP Zhongli-nya. Ini rangkuman dari versi 1 sampai versi 3. Saya yang buat ini. Satu enam. Ini Yula pertama. Gold sama event Golden Apple yang pertama. Versi 4 saya belum ada buat. Ini versi 1 sampai 3. Oh, tepat yang pertama. Ya. Yeah. Versi 1.6. Golden Apple pertama ini. Ini Magu Genki di ini di Golden Apple nih sebelum Inazuma muncul. Kalau 2.0 kan udah ada ini, udah ada Inazuma. Ini lagi main ini. Nah ini event mantep tuh. Ah iya. Berarti chapter 2 yang prolog di 1.6. Ini sebelum berangkat ke Inazuma. Azuha juga di 1.6. Baru masuk 2.0. Emang 2.0. 1.6 itu belum masuk, itu baru prolognya doang. Belum berangkat. Ini 2.0, Ayaka, Yoimiya, Sayu. Di 21.
Waduh. Satu itu Komi, Raiden, sama Sarah. Kalau kalau pernah main ASR di mode SO, ah, eventnya mirip yang ada di sini. Ini Cilde lagi nyari sih ini. Cilde itu pergi ke Nazuma. Nyari itu juga, nyari apa tuh namanya, Grossis juga. Ini event ini. Event di 22. Mirip. Dia modenya mirip ini, mirip SO-nya ASR. Oh ya, Saint Childe ini baru ada. Yang Polar Star ini baru berada. Mirip SO ini eventnya. Toma, oh berarti Surumi ini baru keluar. Surumi sama Sayre baru keluar. Dua tiga. Ini albedo, kembaran albedo. Itu di 23 ya. Dua empat Imlekan lagi. Imlek kedua nih. Baru ada Senha. Casem belum? Ini cuma event Imlekan doang. Senha sama Yunjin. Ini NK. NK ini baru masuk. 25 tuh baru ya. Ini NK baru masuk nih. Di 24. Nah, ini 25. Turoyae sama di 25 ini event NK itu satu hari udah bisa selesai. Bisa digaspol satu hari selesai. Tapi durasi event di NK itu buat satu versi. Cuma kita bisa gaspol satu hari selesai semua. Emang kan di bawah Nazuma. Nah iya bener, 26 Ayato. Event sabung kumbang pertama nih.
Ah, sama saat sama casem 26 itu. Ben Kumang kedua kan di Liu, ini yang baru sekarang. Ya, Yelan. Yelan 27. Sama Hezo. Hezo atau Cookie? Cookie dulu. Ya, yeah, Cookie. Yelan Cookie, abis itu Hezo. Hezo di 28. Eh? Baru dua kali loh. Ya sama di Dito. Ya. Yeah. Karena si ngikut si Kuki dia tuh aslinya. Nah, ini 28. Oh iya. Yeah. Domain Fisel. Domain Kazuha, domain Fisel, domain Sinian sama domain Mona. Yang asik itu domain Fisel. Soal temanya beda banget. Bener-bener tema Juni. Ini event, ini event penutup versi. Ini versi 28. Yang di sini lah nih yang banyak yang ini, yang katanya banyak kena motion sickness sampai muntah-muntah orang gara-gara puzzle. Iya. Ini masih di Golden Apple ini. Pulau buatan Fenty. Baru masuk ke 3-0. Puzzle-nya nggak susah. Nggak susah, tinggal ngecocokin dong. Iya, di 28. Bisikan Nahida. Nggak tahu juga. Kan karena ini kali ya. Soalnya kan warnanya banyak tuh. Kalau temanya domain Kazuha tuh kan teman-teman Inazuma warnanya itu warna-warna hijau, oranye, kuning. Kalau domain Visal tuh ada ungu-ungunya, biru. Sesuai itu, sesuai skin yang barunya itu. Sinian tuh merah, hitam. Mona biru. Benar-benar ini itu warna itu benar-benar banyak loh itu. Mungkin itu kali yang salah satu penyebabnya. Iya. Buka kan di pas 16. Soalnya itu buat ini, buat Kazuha itu. Makanya ada di situ. Ya. Yeah. Event di Genshin ini nggak kayak ini, nggak kayak SR. Bisa diulang kembali kan. Ini di Genshin selesai event udah. Nggak ada yang permanen gitu eventnya.
Coba bisa penuh-penuhanin gitu. Hah? Si 16 yang 60 siapa? Yang spend duit paling banyak. Saya aja belum sampai. 55 aja belum sampai. Balik lagi. Oh, dia udah mengecil gitu aja masih kuat tuh. Visap aja mau nyenggol dia malah mental. Ya harusnya penanggung jawab Genshin tuh mencontoh penanggung jawabnya Honkai. Masih dong. Sepihan-sepihan ingatan ini masih ada. Walaupun sebagian besar udah hilang. Biasa. Rasa udah gaya jadi som-som. Padahal kalau ngasih reward kayak HSR tuh nggak rugi loh. Malah kitanya, malah pemainnya tuh makin suka gitu. Ya, setiap versi dikasih 10 tuh 10 fat ungu kan. Eh?
Kalau masuk top global sih masuk. Kalau top pun, kalau best mobile pernah masuk. Best ongoing, best mobile tuh pernah masuk. Pro Capitano playable, saya pull. Harus ada ini sih yang bisa nyaingin yang kayak ASR juga sih. Kalau turn based, kalau game turn based tapi biasa-biasa aja enggak, masih belum bisa. Tapi kalau ada yang bisa lebih dari ASR atau minimal bisa setara ASR, itu bisa tersaingi. Soalnya Wuthering Waves tuh belum rilis official. Wuthering Waves belum, Mugen belum. Jadi masih belum ada saingan. Open. Bahkan Ildotore itu kalau playable saya mau pull loh. Kalau Wuthering Waves tuh belum official rilis. Ini baru CBT yang kedua. Baru open CBT 2. Wuthering Waves itu. 2 atau 3? 2 kalau enggak salah. Mugen aja baru trailer, baru demo. Yo, idenya di komen aja. Harusnya bisa, harusnya kalau Wuthering Waves udah rilis ini bisa ini bisa, kemungkinan besar bisa ada saingan. Soalnya itunya sama. Dia sama-sama yang basisnya single tapi bisa mode co-op. Cara mainnya juga mirip-mirip. Cuma Wuthering Waves ini dia lebih ini sih ya. Lebih bagus secara grafik, lebih bagus. Ya lebih ini, lebih hack and slash-nya lebih apa tuh namanya? Lebih smooth. Jauh lebih cepat daripada Genshin. Ada harusnya. Ah, harusnya sih ada. ada. Wuthering Waves ada. Soalnya CBT-nya dia ada ngasih pilihan buat ngetes di HP sama di itu, di PC atau laptop. Nah ini entah salahnya nih developer Kuro Games ini, saya belum tahu. Developer Wuthering Waves ini kan Kuro Game, saya kurang tahu nih. Sedermawan apa mereka nanti. Kalau mereka menyentuh Honkai gitu kan, wah bisa ketar-ketir nih kayaknya nih. 8753 69
821. Ya harusnya ya, asal penanggung jawabnya sama ya. Ini. Wow, okay. Dari kreditnya, dari energinya udah. Ini pakai ini ya, pakai goblet elektro ya, berarti paling enggak dia pakai engulfing ya, betul. C2 lagi. Harusnya tinggal kronin apa nih namanya? Burst udah. Cukup. Genshin mau berdiri, mau mandiri kayaknya, mau buat jalan ninja sendiri. Harusnya tinggal Crown aja, yang lain sudah mantep. Zelda. Referensi basisnya itu dari Zelda. Agak lain emangnya. Kita lihat bentar. Ini Wuthering Wave trailer CBT2. Kapan-kapan. Tiga tahun lebih. Nggak ada nampak-nampak kali itu ujung batang hidung itu. Halo. Dari grafis dia lebih bagus. Temanya lebih dark ya. yang perlu dicoba dinikmatin nih
itunya battle-nya. HSR nanti di tanggal 26 itu ada itunya, ada apa tuh? Live stream buat 2.0. Nanti kode redeemnya dari situ. Ini Wuthering Wave. Ini demo CBT2. Dia lebih fast pace, lebih cepat. Ya kalau yang udah pernah main PGR enggak asing sama gerakan. Cuma ini bakal lebih ini lagi. Lebih luas lagi. Nah itu baru saya belum tahu. Ah, ini ada Xiao mode dewasa. Ya kalau yang device-nya ada gaming warna gaming. Ada gaming. Ada gaming warna putih. Ada gaming. Itu suara Yahoo ya, Pak. Saya kan masih lagi main game. Lagi-lagi buka Genshin. Nah, ini ada Xiao dewasa nih. Ada Xiao mode dewasa tuh. Mode gede, Xiao-nya sudah tidak kecil lagi. Kalau Mugen, taruh. Mana itunya? Ah, Mugen official. Mugen lebih itu lagi, dia lebih luas lagi. Tapi ini masih demo doang. Cuma pengenalan doang. Bentar, kita review dulu. Ya, mesti menunggu, jadi sabar-sabar saja. Sementara kita puas-puasin dulu. Kita latih kesabaran di Genshin dulu gitu. Enggak, Genshin 2025. 8, 6. Enam, satu, empat, sembilan, sembilan, enam, dua, delapan. Kujosara. Wah, beda nih, Kujosara. Oke, elektronik bonus. Kalau bisa kereta ratenya naikin deh. Ini pakai kereta rat aja nggak apa-apa. Ya fun facts-nya 2021. Wah, C6 lagi kan. Bisa bantu damage juga Sara ini ultinya. Kalau mau di full supported, ini energinya naikin, crit rate-nya nggak usah terlalu difokusin, fokus di energi. Kalau memang mau di supportin, emang fokus di support energinya dinaikin. Kalau mau bantu damage juga, energi sama crit rate-nya naikin. Crit damage-nya agak kurang dikit juga nggak apa-apa sih.
Oh iya. Ini siapa Mas lagi pakai bukan pakai akun. Lagi pakai akun orang jadi nggak bisa liatin Sarah yang saya pakai. Sarah saya itu crit damage-nya masih 90, masih 90%. Itu damage-nya udah 40. Damage ulti yang pertama ya. Waktu ngeluarin pertama itu masih C4. Crit damage-nya 90-an. Itu kalau ulti, kalau crit bisa dapat 40 pas ledakan pertama. Habis itu yang waktu yang petir petasan-petasan tuh 5.000 5.000. Kalau mau enak saya sarannya naikin energi sih ya. Jadi bisa lebih cepat cepat dia nge-support yang lain. Kalau pakai kartu channel tembus 380 dan udah cakep banget. Cakep banget. Cukup lah channel 300 udah hampir 400. Apalagi kalau lebih kan. Oke, okay. Mari kita nonton lagi. Ini kita nonton yang Mugen. Mugen ini baru pengenalan, baru intro doang. Ini lebih luas lagi. Bisa terbang-terbang kayak Spider-Man. Ini lebih luas lagi. Wah, ini kayak Spider-Man. Iya, jauh lebih. Ini jauh lebih berat. Dimatiin aja lah itu efek-efeknya. Ada nanuk. Ada nanuk. Ada nanuk. Ngapain nanuk di sini? Ayun Aesar ngapain di sini? Tapi cewek loh. Nanuknya ada gunung, bukan tahu. Itu TGR tuh kalau nggak salah Lucia bukan? Udah lama nggak main.
main itu pas pertama rilis, habis itu sampai level 40-an. Level akun 40-an udah gak main lagi. Ada Kiana, oh. ada Fatui. Ada Fatui. Waduh, ini ada Nesan, boleh. Iya. Paimon udah gede. Jadi hitam itunya. Manik-manik rambutnya itu, aksesoris rambutnya udah jadi hitam. Waduh. Tangan-tangan Black Swan. Ini Paimon juga nih. Itu. Baru pre-regis doang. Untuk itu, untuk kayak CBT segala macam belum ada. Doain aja. Kalau bisa buat, ayo buat gitu lah. Kan lumayan ada bikinan ini kan, bikinan anak negeri kan. Eh, kena. Pas lagi tuh. Eis. Nah. Counter. Enggak kena. Saya taunya yang buatan dalam negeri itu yang game yang mirip Fatal Frame itu loh. Dreadout tuh kalau ya Dreadout. Game yang mirip Fatal Frame. それは違うわ。戦いであれ人生であれ一時的よく言った。そうだ。俺様はまだでも
Jalan error 154 pas-pasan ya. Pas-pasan sih ya. Ah ya. Susu-susu ima masih berbayar. Kalau diskonnya 90% sih saya beli. Nanti saja. Kalau desain besar-besaran, apalagi dikasih gratis gitu kan, nah, baru ambil kan. Berapa ya? Bentar, kita coba lihat di Steam. グーパーにきが。もしかしてレンジャーね。どうやらグーパーの準備運動が。グーパー、この前決めたとこれ以上にすると、イットさんの。そんなこったろうと思ったぜ。やはり。おい。1000分の1の力しか。 出してねってのか? ルルル? グーパーが不思議に思ってるよ 鬼カブトムシを強くして水晶島バンバン旋風を倒すんじゃないのか? ましてや、体格の差がはっきりしてるんだし 花葉葉月人気は土鍋サイズの石を運ばなきゃいけないから これくらいの力があって当然だよ グーパーや私どころか イットさんよりも体の大きい水晶島バンバン旋風は言うまでもないでしょありえねえさっきの倍強い相手ならまだしも10倍勝つまでに何回負けるかとか
Sonna hanashi ja nakunatte kuru zo. Senpai nante motto arienee yo. Hitotsu no senjutsu ga umaku ikkanakatta ra kangaekata o kaeru beki da. Oira to tabibito ga tabi o shiteru toki wa junan ni kangaeteru zo. Hitotsu no hōhō dake kangaete tara ikura ganbatte mo kaiketsu. オレ様は機関術を学ぶ。それか。赤紅一種が操縦するもっと大きなメカオニカブトムシを作って、オレ様が赤紅一種を指揮し操縦させる。鬼カブトムシがメカオニカブトムシを操縦？そんなこと本当にできんのかよ。しかもそれ虫相撲って言えるのか？ カロは葉月神器の実力を目の当たりにして気づいたんだ。鬼カブトムシの力には限界があるってことを。忍と玉将、そして特に空を駆ける白鉄チビスケ、みんなが教えた。Ini sih saya nggak bisa main. Cuma di konsol doang. 機関術で鬼カブトムシを強化するという道よ。これでどれだけ konsol doang dong. PS5 PS4 ayo. Iya. Mana bisa main? Harus beli PS-nya dulu ini. Pantes saya cari di Steam enggak ada, di Epic enggak ada gitu kan. Baru ada di PS. Dari mana duitnya? Kalau bentar, nggak salah saya kira tuh ada. Ada dikasih gratis tuh. Atau Nioh ada. Kalau Nioh ada. アラタキアで留学して強くなって、そうしたら俺らは天下無敵のアラタキアだ。親分、いつからそんな台詞が言えるようになったんだ。いいじゃんか。牛使い野郎がそんな壮大なことを話すなんて珍しいぞ。まあ具体的にどんな仕事をするのか、1日にどのくらい稼がなきゃならねえのか ちゃんと計算してねえけど。いや、おせきろはじゃ、すまんらっとそう。料理人の方について、じっくり学ぶ。あとは、今さっき、荒滝ギラギラ虫相撲大修行が告知されたから、さらにたくさんの虫相撲のつわものや、鬼カブトムシに役立つ食べ物を調査できる。もし、キヨウの右腕殿下と、空をかける白鉄チビスケ様が、まだ虫相撲がやりたい。Beli skin dapat PS ya. Kebalik ya. Bukan beli PS dapat skin, beli skin dapat PS. Tabibito, Paimon. Share o uketotte kure. Tapi skinnya 8 juta gitu kan. Biar dapat PS gitu. Beli skin, top up primo, kan? Dapatnya PS. Hahaha.
Dah, selesai. Kalau begitu. Kita maghrib dulu.
Oke. Okay. Kita lanjut sebentar lagi ya. Bentar. Apa ini pengumuman? Anak Dor Chenyo. Apa ini? Oh. Jinju Vale. Dua teleport waypoint akan terbuka di Jinju Vale. Oh, ini otomatis terbuka atau gimana? Kayaknya ini otomatis terbuka kayaknya. Yang teleport yang di tanda ini nih, jadi ini dekat apa sih namanya, desa ini nih, desa itulah pokoknya tempat yang Chief of Gui, quest yang Chief of Guyon itu. Oh, ini berarti nyambung ya ini. Oke, ini menarik. Dan ini Rabu depan ya ininya, update-nya ini. Coba yang Village ini ada tiga area utama ya. Jadi Upper Valley. Saya nyebutnya Valley aja bukan Vale. Upper Valley. Terus Southern Mountain sama Mount Lexin. Gunung-gunung Lexin, Gunung Lexin. Terus gunung selatan sama bagian atas. Terus nih tiga area utama ini yang diantara area itu ada Kyuyang Village. Ini yang katanya tempat teh, tempat produksi teh terenak katanya dari Kyoying Village, dari desa Kyoying. Hilang wap ini. Ini pelabuhan nih ya. Ini harusnya buat ke ini nih. Harusnya ini buat ke fonten ya. Nanti kita lihat aja. Jet mode. Pertama berangkat dari jet mode. Lingshu, courtyard. Tepat adaptus kah? Meminjam kekuatan adaptus. Oh, ini mekanik di Chenyu Vale ya. Simulacra. Udah kayak Torofantasi aja yang karakter. Jadi karakter di Torofantasi itu namanya Simulacra. Disebut Simulacra. Carefree Simulacra. Oh. Ini pakai ini kita bisa lompat tinggi. Oh, bisa jadi ikan. Lompatan koi emas. Bisa jadi ikan. Wah, ini mekanik teleport versi Liyue ini. Red Bull Simulacra apa lagi nih? Oh, ini buat nyiptain titik teleport biar bisa jadi ikan terbang. Sejarah ribuan tahun. Okay, ini salah satu puzzle ya.
Minum-minum miasma. Oh, ini miasma telah dari zaman dulu. Miasma ini karena iblis kah atau gimana ya? Ada macan liwe ini. Hah? Salahkan pemimpin monsternya. Ini pemimpin sumber miasma. Oke. Mengundangkan teratai yang mengalir itu untuk menyalakan lautan selam dan ada sunjulan teratai-teratai yang bisa dinyalakan. Oke, salah satu puzzle-nya juga kayak gini, nyalain teratai terus bersihin miasma. Solving puzzle kayak gini, puzzle reruntuhan Kaldron Dupa Giok. Gunakan itu sebenarnya dengan Kaldron Giok yang harus digunakan. Nyalakan Dupa dengan kekuatan Adeptus dan sesuatu yang ajaib mungkin akan terjadi. Oke, salah satu. Ini puzzle juga. Oh, ada kambing. Wah, ini ras ganyu. Ras ganyu ini. Oke. Kita sudah ketemu kambing di Genju Valley ya. Tinggal sapi ini. Bukan Sumter Beast ya, tapi yang sapi yang warnanya putih hitam itu. Yang warna umumnya warna putih hitam gitu loh. Yang benar-benar sapi seperti yang kita bayangkan gitu loh. Bukan Sumter Beast tapi. Rabbit Flick. Oh, pelikan. Ada kura-kura juga nih, kura-kura saudara, kura-kura yang dari Sumeru, yang dari pun. bentar elemen geo yang terakumulasi di cangkang mereka bisa berubah-ubah. Oke, mungkin kura-kura ini akan menyembunyikan chest kalau kita kasih elemen geo ya. Chenyu Adepti, oh ini teh Chenyu nih, oh ini resep-resep baru, wah teh Chenyu, boleh nih, wah, special image, oh ini musuh baru, Sun Wen Beast, macan liwe. Kayaknya ini makhluk bakal masuk di abyss nih. Ini juga bakal masuk di abyss nanti nih. Ini kuda atau singa atau apa sih? Atau macan? Elemennya angin sama ini ya. Angin sama air. Oh, bisa dibekuin. Wah. Wah, bos yang bisa di freeze nih. Ini bos yang bisa di freeze ya. Oh, tapi ini salah satu mekaniknya. Pas lagi tuh, pas dia lagi ngecak ngisi si energi hydro. Kita bisa bekuin dia atau kita bisa buat bisa buat ini. Kita bukuin dia di freeze gitu, habis itu kita bakar. Habis itu dia nge-stun. Oh. Oke. Hah? Oh. Oke. Ini ada orb. Kayaknya dia ada tiga orb anemo. Untuk bersihinnya kita tinggal pakai reaksi yang bisa bereaksi sama anemo. Antara cryo, pyro, hydro,
atau elektro gitu. Di sini dicontohin pakai kaya ya. Udah, ini aja. Oke. Oke, kalau gitu sampai sini dulu ya. Ya. Halo. Ya, saya sudah mau selesai, baru muncul. Ya. Yeah. Besok lagi. Masih ada hari esok. Hilang dia. Oke, kalau gitu thank you semua. Nanti kita sambung lagi besok di jam yang mirip-mirip. Oke, sampai jumpa di live selanjutnya. Bye-bye.